lari juga, lari jaman juga. Gila. You got a friend in me. You got a friend in me. Sebelum konten ini dimulai, untuk kalian yang pengen beli akun CODM dari akun yang murah sampai yang sultan banget, langsung aja follow Instagram @kitajublin, atau kalian pengen bantuan push rank, langsung aja follow Instagram @kitajublin.in, nanti dibantu oleh pro player di sana, mabro. Let's go. Yo, what's up mabro, apa kabar semuanya mabro? Oke mabro, kali ini Oce bakal mau bagiin cara atau tutorial untuk pertama kalinya mabro, khusus untuk kalian yang baru main CODM mabro, yang pastinya kan akun kalian tuh belum kebuka, kayak perksnya, throwablesnya, kayak lethal, taktikalnya mabro, operator skillnya, senjatanya, ada yang belum unlock mah bro. Kali ini Oce bagiin caranya mah bro. Selain ke store, ya di store bisa, tapi itu cuma beberapa mah bro. Kita ke credit shop ya. Nah, di sini ada tuh beberapa ya, kayak Proxcracon ya. Terus gas grenade ada. Ya, beli skin-skin di sini bisa beberapa mah bro ya. Misal kayak Lian enggak punya Cerobom juga ya kan. Soalnya di akun-akun baru tuh biasanya enggak ada mah bro. Tapi selain itu mah bro, Oce bagiin cara lainnya mah bro. Kita cloud out ya. Habis itu kita pilih loadout yang paling pertama ya, sebelum yang satu. Nah, ini mah bro, sebelum yang nomor satu. Terus habis itu di sebelah pisau knife ini mah bro, itu di pojok kanan atas mah bro. Di sana tuh ada kuning-kuning ya. Nah, itu dipencet aja mah bro. Kotak kuning seperti berbentuk diamond gitu mah bro ya. Nah, di sini mah bro kita bisa exchange mah bro ya. Di sini ada misalnya kita nggak punya ZRG Krik 6 nih, Oce bisa tukerin mah bro ya. Nah, kita nggak punya score streak, ini score streaknya bro mau Oce punya mah bro, kita bisa unlockin nih chopper gunner ya kan, throwable DQ grenade C4. Oce juga ini ya, hadiah akun ini belum punya, maksudnya ini Oce lagi nggak pakai akun asli Oce mah bro, jadinya ya belum punya, tapi kalau di akun asli udah ada mah bro. Perknya juga nih itu kan. Nah, tadi kan rekon di shop ada tuh, di sini juga bisa mah bro. Operator skill, nah di sini akunnya balista belum, cloud belum, reactor core belum. Classnya juga nih, buat kalian player battle royale yang kebingungan, ya begini caranya mah bro. Ini masih banyak banget ya belum tahu ya, jadi Oce kasih tahu untuk kalian yang belum tahu. Nah, cara dapetin poinnya nih mah bro, nih di pojok kanan atas itu mah bro, kalian lihat itu ya, play ranked matches to earn points ya. Berarti kalian tuh harus main ranked mah bro biar dapetin poinnya ya. Jadi mainin ranked sebanyak mungkin, karena ini makasih 150 mah bro. Oce mau unlockin C4 karena C4 ini yang paling haram, overpower ya, yang lagi banyak dipakai semua orang ya. Oce unlockin deh. Oke, dapat ya. Berkurang mah bro dari 150 jadi 50. Karena maksnya itu cuma 150, jadi kalian harus grinding tuh ya. Jangan sampai lupa deh pokoknya mah bro. Soalnya ini penting banget nih, khususnya untuk kalian player-player baru ya. Pas main ranked, misalnya udah nyampe mentok 150, itu ditukerin dulu biar kalian tuh bisa grinding lagi. Karena kalau kalian grinding sekaligus main beberapa kali pun, kalau tujuannya buat nabung, itu maksnya cuma 150 mah bro. Karena di sini harganya tuh 100 mah bro ya. Tuh 100, jadi kita kekurangan 50 lagi ya. Oke deh, Oce langsung main ranked aja mah bro, kita lihat ya. Ini dari 50, kalau kita main ke ranked nanti nambah berapa. Yuk, let's go. Oke mah bro, Oce udah di dalam game. Tapi ini matchnya oke. Sudah kalah sekali mah bro. Oh shit, man. Bentar, ini Oce lagi pakai HP device berbeda mah bro. Sebelumnya Oce pakai 11 Pro Max ya. Sekarang lagi pakai 13 Pro Max dulu nih. Changing mag. It's all up to you now. Finish the mission. Koska deh. Sniper Koska mah bro. Boys, gila sniper gue. Nah, kita taruh situ mah bro. Cara untuk apa yo? Nih misalnya nih udah keambil nih bomnya, kita langsung ledakin nih. Ya, tungguin nih. Tunggu ada suara apa, keambil, kita ledakin bomnya, drop soalnya gitu cara. Ya mati dia mah bro, mantap jiwa bro, masa mati ya kan. Gitu ya. C4 itu OP parah men ya. Asal kita menggunakan otak untuk memainkan ya, jangan asal lempar aja. Mana musuhnya?
spotted. Get down, sniper! Mantap, bro. Kita taruhin lagi ya. C4 ya. Ke bomnya ya. Cabut ah. Halo, ambil aja bro, lu ambil aja sana bomnya. Lu ambil aja beneran deh. Beneran, gua gak kill lu, gua gak kill lu. Hostile hunter killer drone. Anjir, hunter killer. The enemy has the bomb. Kita decoy mah, bro. Kita langsung lari cepat ke sini ya. Lari juga. Wocak, aduh ketahuan lagi C4-nya. Well done ya. Oca dipuji-puji sama teman Oca. Gila dah. Weh, gak enak banget weh, sensi sniper-nya belum dapet. Aduh, mati dah gua. Gini aja gua. Dapat lagi. Wah, oh, gila. Noca lagi benar-benar habis pindah device mah, bro. Jadi ya sekalian adaptasi. Pindah device-nya ya cuma sementara aja sih, bentar doang. Oke, mantap, menang. Karena Oca ya masih fokusin di HP 11 Pro Max. Destroy the objective. Suntik dulu, bro, ya kan? Buat first pick nih, bro. Penting banget buat sniper juga. Lihat deh dia langin. Kocak-kocak. Ah, iyalah. Miss. Ini settingannya aneh nih. Kenapa pas gua nembak gerak gitu loh. M tidak perlu, C4 nomor 1 ya kan. Makanya kalian tuh harus grinding buat dapetin C4. Karena C4 ini benar-benar gak jelas dah. Ya, gila cuy. Gila. Sniper Oca tuh gak ada obeng mah, bro. Ya, sekarang tuh gak ada lagi nih sniper Oca rip M. Bomb acquired. Target's in sight. Oh my god. Mati Oca mau bro, maafin Oca ya. Kita lihat mah bro, teman kita ini dia pakai spot baru ya. Ya mati. Gak apa-apa. Dah, nggak usah pakai apa namanya sniper. Kita pakai Fennec dulu. Attacking from here. Trip main. Oce lupa hardwire-nya. Oke, next time Oce pakai hardwire-nya. Oke, ma bro, kita ganti lotot dulu mana. Nah, ini dia. Yuk. Oce nggak perlu jadi yang first pick deh. Kita rada santai dulu. Dapat lagi. Oh, strip man. What the heck, man? Lu pada ngapain, bro, itu? Udah kelempar. Oke lah ya. Ada stepnya ini musuhnya. Oh, sih bisa gampang banget. Gila deh. Jangan pernah ngasih step ke Oca. Kalian pasti akan mati. UAV recon ready for deployment. Gua ajarin cara main SMD. Oke. Kalian tuh enggak perlu ngekill musuhnya, enggak perlu. Ini yang gue cajarin mah bro. Serius. Ini 30 detik masih ya. Kalian tuh cuma perlu nakut-nakutin aja kalau gak bisa nge-kill ya. Takut-takutin. Udah santai aja tuh.
Apalagi ada step gini, lu tinggal pakai headset yang bener, mainin aja. Khusus lu nih buat panik-panik nih di turnamen juga, lu santai aja. Hah. Panik dia. Kayak orang blow on. Iya kan? Iya kan? Gitu aja, takut-takutin aja. Enggak perlu nembak, udah. Simple, bro. Gila banget langsung ya, poinnya 2000 langsung mah, bro. Aja, joget aja udah sama banget yang Mayer Terry nih. Oke, mah, bro, langsung aja kita buka lot out ya. Oca ulangin lagi, terus kalian pilih lot out yang sebelah nomor 1 nih. Terus pencet nih yang bentuknya kayak diamond warna kuning di pojok kanan atas ya kan. Kita pencet, nah sudah nambah nih. Nambahnya 5 doang sih, padahal menang ya. Agak lama sih, tapi ya selamat grinding, bro. Seperti itulah ya caranya. Yap, yang gitu aja tuh video kali ini, mabro. Makasih banget udah menonton, mabro ya. Pokoknya kalian jangan lupa like dulu nih, mabro ya, sebelum kalian pamit dari konten Oce yang ini, mabro. Jangan lupa like, karena like dari kalian tuh membantukan video ini untuk trending, mabro. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian juga tidak ketinggalan video-video dari Oce Desen, mabro. Segitu aja untuk video kali ini, mabro. Kalian butuh tips and trick apapun, langsung aja komen di kolom komentar. Kali aja Oce bisa buatin, mabro. And yap, see you, mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.